kami hadapkan kepada Bapak Presiden Yang Mulia Tuan Profesor Dr. Mahmud Errol Mellitus untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Turki untuk Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden Yang Mulia Tuan Dr. Jonathan Edward Austin untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Selandia Baru untuk Republik Indonesia. Menghadapkan kepada Bapak Presiden Yang Mulia Tuan Nebojša Koharovic untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Kroasia untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden Yang Mulia Tuan Zainal Abidin bin Bakar untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Malaysia untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden Yang Mulia Tuan Owen John Jenkins untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden Yang Mulia Yasoja Gunasekera untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden Yang Mulia Tuan Peta Sibirko Andorov untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Bulgaria untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden Yang Mulia Tuan Daniel Sarekerov untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Kazakhstan untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden Yang Mulia Tuan Faizullah Zaki untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Islam Afghanistan untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden Yang Mulia Tuan Benmiro Yose Malate untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Mozambik untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden Yang Mulia Tuan Mondi Solomon Tlatini untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Kerajaan Eswatini untuk Republik Indonesia. Kami hadapkan kepada Bapak Presiden Yang Mulia Tuan Seko Kase untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Mali untuk Republik Indonesia.